Halo Coklat Friend, selamat datang di Excite. Selamat datang juga di tempat kami, Komuji, Komunitas Muslim Mengaji. Komunitas ini namanya Komunitas Muslim Mengaji. Memang awalnya komunitas ini dibentuk oleh anak-anak band. Jadi kami itu anak-anak band di satu waktu pernah merasakan kegalauan ya. Ini komunitas ini dibentuk sekitar 10 tahun lalu, 2010-an lah kalau nggak salah. Ketika anak-anak band udah mulai dewasa gitu ya, itu berpikir pengen belajar agama lebih dalam lagi. Dari hal yang paling simpel, belajar ikro di kafe-kafe, kita bikin kelas-kelas ikro di kafe-kafe. Terus kajian-kajian. Nah, kajian-kajian ini juga akhirnya bergulir jadi agak besar ya, karena awalnya sih cuma 4 orang, 5 orang, kemudian banyak 10 orang, 20 orang, jadi banyak gitu. Jadi terus ngecilin lagi kelompoknya gitu ya. Nah, setelah beberapa kali pertemuan akhirnya ya udahlah kita bikin aja komunitas yang memang awalnya anak-anak band ngumpul untuk belajar agama Islam, agak mengadakan pengajian, ngadepin ustaz, kita kasih nama Komunitas Muslim Mengaji. Cemas, gelisah sepanjang. Aktivitasnya yaitu tadi kita ada beberapa yang reguler. Kajian kayak buka tutup kepala itu kajian rutin juga. Kita biasanya ngobrolin satu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda gitu, karena kita itu biasanya suka ngedatengin narasumber yang perspektifnya memang beda, jadi melihat satu permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dan ini justru membantu kami, kawan-kawan di komunitas ini, untuk melihat permasalahan itu lebih luas lagi. Tujuannya ya satu, kita tahulah bahwa dalam menjalankan praktek agama ini ternyata banyak perbedaan gitu. Kami harap dengan hadirnya kajian-kajian seperti ini mungkin bisa mengeliminir perselisihan atau friksi-friksi yang ada dalam perbedaan yang jomplang itu gitu. Itu ada tahsin, kajian-kajian, ada kajian mingguan juga, kajian Al-Fatihah, ada kelas online juga. Tapi yang lagi asik yang pengen saya ceritain, kita punya workshop namanya Revolution. Jadi kita seleksi kawan-kawan musisi muda yang baru mulai menggeluti dunia musik untuk ikut kelas. Kelasnya ada kelas lirik, kelas lagu, dengan arrangement segala macam. Kita pilih dari pendaftar rata-rata di atas 100 tuh tiap gelombangnya, tapi karena kapasitas kita juga yang terlalu besar, kita cuma terima 25 terbaik dari para pendaftar itu. Terus kita kasih workshop, terus kita live recordingin. Jadi lagu ya yang mereka hasilkan itu kita live recording, terus kita kirim ke 5 juri, dipilih 6 terbaik, itu kita record memang serius, kita recordin, rekamin di studio kita. Jadi kita record dari A sampai Z-nya, kita bantu, bahkan kalau misalkan, oh ini kayaknya perlu cello nih gitu, kita cariin pemain cello, ini perlu orkestra nih, kita cariin pemain orkestra, ini perlu grand piano, kita cariin pemainnya dan segala macam, sampai si kawan-kawan musisi muda ini punya memang karya yang optimal gitu. Nah, program ini sebutnya Revolution. Jadi di Komuji itu ada unit bisnis, karena bagaimanapun kan ini komunitas ya, untuk kajian-kajian dan segala macam acara-acara kita ngeluarin dari duit sendiri sebetulnya ya. Bahkan awal-awal wah dadas lah pokoknya mah, kawan-kawan itu memang bantu kita untuk bikin acara. Alhamdulillah kita bisa sewa tempat ini dan kita bikin unit bisnis yang ya sedikit banyak diharapkan bisa ngebantu kita dalam melaksanakan acara sih. Ada dua sekarang yang lagi jalan. Pertama itu ada kafe, kita buka kafe namanya Teras Komuji. Nah, si kafe ini spek harganya juga nggak mahal-mahal banget lah, karena memang buat kawan-kawan komunitas yang sambil mau nongkrong, mau ngaji, mau apa segala macam bisa belanja di sini. Ada juga kita merchandising bagi teman-teman yang mau ini belanja dong gitu ya, biar support gerakan kita. Ini kayak baju kayak gini nih,
kita juga nggak literal, kadang-kadang nggak literal komunitas mesti mengaji gitu, kadang-kadang suka rada risih ya, rambut kayak gini, tato apa segala macam, tapi tulisannya mengaji, bisa dites ngaji gitu. Jadi bisa ada baju kayak gini, kopi musik ngaji, ini jadi semacam tagline kita. Kita punya beberapa tagline, salah satunya ini, Komuji, kopi musik ngaji. Tagline kita yang lain kayak sahabat, berbagi manfaat dan segala macam. Itu ada di merchandise kita, di kalau ini cari aja lah di app Komuji _ Indonesia. Nah itu IG kita, follow ya, follow ya, follow ya. Kalau ada yang mau join, jadi kita ada beberapa platform ya. Ada IG, sebetulnya bisa di DM aja ke IG at Komuji _ Indonesia. Di DM, nanti bisa kita masukin ke grup WhatsApp. Dan ada juga kelas-kelas khusus, kayak misalkan kalau misalkan mau gabung kelas tahsin, DM aja ke IG, nanti disambungin ke WA grup kelas tahsin. Nah, ini juga ada kelas khusus yang memang bisa diikuti oleh kawan-kawan yang pengen belajar agama Islam dari dasar lah, karena kita sebutnya kajian dasar. Bahkan ada yang lebih dalam lagi sih, kita ada kelas Ihya, misalkan mengkaji kitab Al-Ghazali dan segala macam. Itu by request aja, tapi yang pasti ada kelas umum, kelas kajian dasar, tahsin, dan grup diskusi umum. Kalau gabung ya tinggal DM aja ke IG ya.